wabarakatuh. Balik lagi di channel Alur Baby Official, tempatnya teman-teman untuk mencari berbagai inspirasi perlengkapan si kecil. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mereview dan merakit sepeda anak roda 3 dari Aviator seri AT109. Nah, untuk teman-teman biasanya yang baru beli di online, posisinya masih berceceran seperti ini atau belum dirakit tepatnya teman-teman, dan saya akan coba untuk merakitnya. Oke, langsung aja. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan melihat konten saya, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, dan alat yang dibutuhkan hanya cukup obeng plus saja seperti ini. Langsung aja kita rakit yuk teman-teman. Teman-teman, yang pertama kita coba masukkan roda bagian belakang menggunakan baut as seperti ini. Terus kita coba masukkan ke bodinya. Di sini ada tombol penguncian, kita tekan saja. Nah, udah kencang, udah ditekan. Lalu kita tutup rodanya. Sama satu lagi juga, kita tinggal masukkan saja. Masukkan saja baut asnya, kita masukkan ke bodi. Ini ditekan ya kak, kalau nggak ditekan ini bakal terlepas. Kita tekan saja. Nah, terus kita tutup bodinya seperti ini. Nah, ini udah kelihatan di bagian belakangnya. Oke, untuk bagian depannya ini rodanya tinggal dimasukkan saja. Stok sepeda Aviator seri AT109 sendiri di bagian lubang sini, ini sealnya hanya di bagian bawah ya teman-teman. Sealnya hanya di bagian bawah saja, karena untuk atasnya kita masukkan dulu stakbornya. Langsung masukkan roda depan, lalu ditutup. Kita masukkan keranjangnya, dan fungsi keranjang ini udah ada sealnya teman-teman. Nah, ini udah ada sealnya, tinggal langsung masukkan saja seperti ini. Oke, langsung kita masukkan stangnya. Nah, biasanya kalau dari toko Alur Baby sendiri, stangnya udah dirakitin sama abangnya, lalu tinggal kita pasang saja seperti ini. Nah, ini masuk lagi ke lubang yang nomor 2 teman-teman ya, supaya kencang. Nah, oke, pastikan penguncinya keluar di lubang yang nomor 2. Jadi ini fungsinya untuk menekan, ini biar kencang. Lalu tinggal kita paskan saja. Ini diusahakan pas di bagian lubang tengah sini untuk penguncinya ya teman-teman. Jadi kita paskan terlebih dahulu, lalu kita kunci biar setangnya kencang. Oke, ini udah kebentuk ya teman-teman. Nextnya kita pasang sandaran di bagian dudukan di bagian belakang ini. Nah, kita tinggal pasang aja seperti ini. Lalu kita pakai baut yang udah disediakan. Sama satu lagi, kita tinggal masukkan saja di bagian belakangnya. Kita tinggal kencangkan menggunakan obeng. Ya, ram. Oke, selanjutnya kita pasangkan joknya. Nah, ini ada dua lubang teman-teman ya, depan dan belakang, tergantung teman-teman diposisikannya untuk di bagian depan atau belakang. Kalau anaknya umur 2 tahun, kita pakaiin di bagian belakang seperti ini, tinggal masukkan saja. Dan kita kencangkan menggunakan baut yang sudah tersedia, yang ada ringnya seperti ini. Oke. Kita tinggal kencangkan saja, pakai tangan kosong bisa karena ini bautnya sudah dilengkapi sama ring, fungsinya untuk mengencangkan teman-teman. Oke. Nah, terakhir kita pasang keranjang di bagian belakang. Nah, ini ada dua lubang, terserah teman-teman mau pakai yang mana untuk pemasangannya, sesuaikan ya teman-teman. Nah, kita tinggal pasang saja. Oke, jadi inilah bentuk sepeda dari Aviator seri AT109 teman-teman. Sini ada lonceng atau belnya. Ini untuk belnya. Dan kita coba lihat
Untuk bagian depan sendiri, stangnya dilapisi menggunakan busa. Untuk tengah-tengahnya, bagian busa dan dibalut dengan menggunakan kain kayak jaring begitu ya, teman-teman. Dan untuk hand gripnya sendiri, dia modelnya bulat seperti ini. Terdapat lonceng. Untuk bagian depan ada keranjang kecil untuk menaruh botol susu. Untuk bagian joknya sendiri, dia terdapat sandaran dan dilapisi dengan kulit berwarna silver, jadi kelihatannya tuh seperti elegan. Bagian belakang terdapat keranjang besar untuk naruh-naruh mainan ya teman-teman. Oke, untuk rodanya sendiri dia sudah tapak lebar, dia bannya ban Eva. Untuk sasisnya dia besi teman-teman ya. Untuk spakbornya dia model chrome seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu cara merakit sepeda Aviator seri AT109. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pemesanan, silakan klik link di bawah video saya. Dan untuk teman-teman juga yang mau join dan bergabung menjadi resellernya Alur Baby, silakan kontak admin, linknya juga ada di bawah video saya. Terima kasih, kita akan ketemu di video selanjutnya. Dadah.